Jadi Abu Rik Samus itu ala ummatan wahidah ummatan la ila kalimatillah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau kita pendek suara, tapi kalau kita panjang suara, kita ambil daripada awal lagi. Ala ummatan wahidah ummatan la ila kalimatillah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Cantik kalau kita katakan, kita pendek-pendekkan boleh cantik. Sebab apa? Nafas kita sebenarnya kita baca dalam keadaan sebenarnya hidup yang kita baca ini panjang sedikit. Ha. Kemudian kita pergi semula kepada ayat a'udzubillah bismillah inna lillah wa inna lillah illa Allah la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita faham apa kita baca, kita pada huruf yang pertama, pada huruf yang kedua, mana ayat pertama ayat kedua, a'udzu billah bismillah inna lillah wa inna lillah illa Allah la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagusnya di sini apabila kita sudah hafaz ayat kutunan, jadi kita boleh buat lagu sedikit. Sebab kita dah hafaz, jadi kita tidak akan berlanggar lagi dengan ayat lain. Apa kita baca a'udzu billah bismillah inna lillah wa inna lillah illa Allah la ilaha illa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita sambung lagi. Pergi pada assalamualaikum ya rabbul izzati, okey, wa Muhammad rabbul alamin, okey, wa nabiyyu rahmatan lil alamin, okey, Adam amirul mukminin al akhir, okey. Pergi kepada salam. Dia dalam salam tu contohnya yang pertama assalamualaikum ya sayyidina Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammadun tu dia Muhammad bertemu dengan huruf ra. Jadi dalam bahasa kita katakan bahasa nahwu dalam bahasa Arab, dia idgham ada, ikhlas ada, izhar ada, makin ikhlas ada. Jadi di situ apabila bertemu dengan ra tu, dia kita kena masukkan nun yang mati tu ataupun tanwin itu di dalam huruf ra. Maka di situ dia sebutkan dia assalamualaikum ya sayyidina Muhammadur ra Muhammadur ra ha, Muhammadur ra ha, dia begitu Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ikut berikutnya assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun karimullah, di situ kaf berhuruf tu tanwin bertemu dengan kaf. Jadi dia pergi kepada ikhfa. Ikhfa tu dia ada dengung. Dia ada dengung selepas pada dia punya tanwin tu. Jadi di situ boleh didengungkan. Contohnya, assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun karimullah. Tetapi, waw pun boleh didengungkan. Contohnya berikutnya, assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun waliullah. Tetapi berikutnya, dia tidak boleh dengung. Disebabkan yang keempat itu bertemu alif. Dan alif itu assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun. Dia boleh, dia tak boleh. Muhammadun ahlullah. Tak boleh. Dia kena dun tu, dia sebut jelas dun tu. Assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun ahlullah. Dan satu lagi, di situ ada perbezaan yang huruf asal tu alif dengan hal terbuka, hal pedah ni hal yang tu. Tetapi di situ huruf asalnya bukan ha tetapi ha he di situ, macam ahlullah, bukan alif ha. Di situ he marbutah, he bulat. Jadi di situ ha di situ minta tukar kepada alif ha lam. Ahlu bukan ah dah di situ. Maka kita akan sebut nanti assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun ahlullah. Besar bunyinya. Kemudian kita pergi berikutnya
assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun Saifullah. Sin sama dengan kaf tadi boleh didengungkan. Assalamu alayka ya, jadi kita dah hafal, jadi kita boleh dengungkan sedikit ataupun cepat kalau kita ada suara. Contohnya assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun Saifullah. Berikutnya assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun Habibullah. Di situ tak boleh dengung balik sebab bertemu dengan ha. Ha itu adalah huruf-huruf yang mana tidak boleh didengungkan. Dia kena sebut nyata tanwin itu. Tanwin itu ya sayyidina Muhammadun Habibullah. Di situ kita kena faham sedikit supaya perbetulkan sebutan kita. Kalau kita mampu untuk ke situ, dan kita tanyalah kawan-kawan kita untuk perkara itu, kenapa cara baca di situ dengung, di situ tak boleh, di situ terus dinyatakan sebab bertemu dengan ha. Ini contoh lagi, apabila kita bertemu dengan hakullah tu, hakullah sama dengan ha juga, maka di situ tak boleh dengung. Kita sebut macam biasa dengung itu nyatakan jelas tanwin itu. Tanwin itu maksudnya kalau dun, kita sebut dun, D-U-N, dun. Dia D-U-N tu, dia tanwin tu macam jumpa dengan mim bertemu dengan nun yang mati. Alif nun mati. Min nun, nun tu mati. Jadi bunyinya nun yang mati. Tun tu. Jadi assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun hakullah. Dia baca tu. Berikutnya sama. Sama sampai ke peringkat raibullah tu. Raib tu, raibun tu, dia dalam bahasa Arabnya raib, dia sebenarnya kata raibu, bahasa asalnya raibullah, ra alif ba. Raibun tu, amzah tu, saya tak bertemu dengan alif amzah tu. Raib, dia sebenarnya raib tu bahasa yang digunakan oleh orang Melayu. Oh, dia tu raib dah, tetapi kalau bahasa Melayu asalnya raib, R-H-I-B, raib. Dia amzah macam tak ada. Sebab tu saya biasa baca assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun Raibullah. Bukan ghain tetapi ra. Macam guru pesan, ghain tu hanya diri zat maha suci sahaja. Tetapi makhluk dinyatakan R-H-A-I-B. Di situ kita faham sedikit. Yang mana dijelaskan oleh yang mulia guru. Kemudian kita berikutnya pergi kepada ayat yang bawah sekali itu. Assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun inna lillah ilaihi raji'un. Di situ kena betulkan. Nun tu nun alif, bukan nun tu tanwin. Nun alif tu macam tadi juga. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia sama dengan alif nun alif. Jadi kalau kita baca tasdik di situ, seolah-olahnya dia pergi kepada makna lain. Walaupun kita sebenarnya kita bukan pergi, kita apa yang kita nyata itu tidak sama kita pergi kepada bab kesuciannya, bukan ditekankan kepada cara bacaan, tetapi apabila nahu sudah ada, kita ikut nahu itu dari cantik. Dia begitu. Maka di situ, inna di situ, alif num alif gilnu. Assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun inna lillah ilaihi raji'un. Okey, berikutnya okey, terus sampai ke assalamualaikum asma'ullah. Asma' tu macam saya kata tadi, asma' bertemu dengan itu, Muhammadun bertemu dengan alif, afa' pun bertemu dengan alif juga. Yang tu tak boleh dipanjang-panjangkan, dia tu nyatakan assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun asma'ullah. Assalamualaikum ya sayyidina Muhammadun af'alullah. Di situ nyata izhar di situ. Izhar dia supaya dinyatakan jelas tanwin ataupun nun yang mati itu apabila bertemu dengan huruf-huruf yang dikatakan aghin kha'ahu. 6 huruf saja. Aghin kha'ahu. Di situ 5 ataupun 6 huruf yang alif, kha macam ha macam itu. Jadi kita baca berikutnya sampai ke peringkat okey. Wa qul ja'al haqqu, sama lagi macam pasal wa qul ja'al haqqu tu kita boleh pisahkan dua tempat ke. Contohnya wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kita boleh baca juga wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Maka bunyikan dia punya kah di hadapan tu. Kalau kita sambung, kalau kita berhenti,
kita sibuk, dia kata wa kul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi kalau kita nak sambung, wa kul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, apabila kita sintasis secara terbaca dengan minda kita sudah jadikan sebagai satu hafalan cantik. Kita tidak ada lagi, kita baca, kita tengok tu sebagai menguatkan saja bacaan kita supaya tidak tersasul. Sebab pada minda kita, kita telah hafal ayat berkenaan. Jadi senang, kita tengok dia ayat tu, kita boleh buat lagu. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu. Kemudian kita pergi pada assalamualaikum ya sahabat rasulullah, kita boleh berhenti di situ. Kemudian wa qarabat rasulullah kulluhum ajma'in, kita nampak tiga pun boleh di situ. Assalamualaikum ya sahabat rasulullah wa qarabat rasulullah kulluhum ajma'in, kita boleh buat dua juga. Kalau kita yang ambil yang atas tu satu, yang bawah tu yang kedua. Contohnya, assalamualaikum ya ruh sahabat Rasulullah wa karabat Rasulullah kulluhum ajma'in. Berikutnya, kita pergi pada Sayyidina Ali. Assalamualaikum ya ruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya ruh Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita kata Umar, kita ibnu. Kalau kita kata Umar, Umar ibni di bawah. Sama juga, assalamualaikum ya ruh Sayyidina Uthman ibni Affan. Kalau Uthman ibni Affan boleh, Uthman ibni Affan pun boleh di situ. Kemudian Sayyidina Ali berikutnya, assalamualaikum ya ruh Sayyidina Ali ibni Abi Talib karramallahu wajhah. Berikutnya pergi pada assalamualaikum ya malaikatul mukarrabun kulluhum ajma'in. Pergi kepada assalamualaikum ya Sayyidina Jibril khalifatul ilmi malaikatullah. Berikutnya pergi pada salam, assalamualaikum ya waliyullah kulluhum ajma'in, assalamualaikum ya ahlullah. Di situ ah tu, ha tu sebenarnya dia ha simpul, ha simpul, ha ha simpul, ahlullah macam tadi juga. Macam tadi juga ha tu ha pedas, dia bukan ha pedas. Ha pedas ni macam ni ha mi alhamdu, tetapi yang ni ahdullah alif. Jadi betulkan di situ. Kemudian kita pergi pada assalamualaikum ya ustazi. Kemudian kita pergi pada assalamualaikum ya Abu Ahmadullah Muhammad Aminullah. Berikutnya yang ni ramai kita betulkan di sini. Yang assalamualaikum ya ruh abaina wa ummiina. Di situ apa yang saya belajar, di situ disebut assalamualaikum ya ruh abaina wa ummahatina, ataupun kita boleh sebut wa ummiina. Ummiina boleh, wa ummahatina. Tetapi di situ ayat di situ, perkataan di situ min tu di bawah. Min tu di bawah, dia tak sinkron. Dia dibetulkan. Boleh assalamualaikum ya ruh abaina wa ummiina. Boleh. Satu lagi, assalamualaikum ya ruh abaina wa ummahatina. Bukan wa ummihatina. Mim tu di atas. Tu huruf dah betul, tapi baris tu mim tu letak di atas. Baris di atas. Wa ummahatina. Sebab dia ayat dia ummul mukminin wa ummahatil mukminin. Bukan wa ummihatil mukminin, wa ummahatil mukminin. Perkataan yang biasa kita sebut berhubung dengan ibu-ibu kepada untuk orang-orang mukmin, wa ummahatul mukminin. Tetapi ummi kita, kita panggil ayah dan ibu. Kalau dia ramai, jadi disebut itu ruh abaina wa ummiina. Ummi ramai di situ. Boleh di situ supaya kita faham. Kemudian yang lain tu okey macam biasa. Lepas tu pergi kepada sanad. Sanad sinu alif dal tu, sanad tu dalam bahasa Arab, dia sanad tu kalau tak silap saya dia tidak ada alif. Dia sanad sin nun dal. Alif tu tidak ada. Masa saya belajar-belajar hadis dulu,
di sanak-sanak-sanak daripada perawi A, sanak Abi Hurairah bersanak kepada Mu'az bin Jabal. Jadi saya tengok dalam asal matan itu sin nun dal saja. Jadi bukanlah sin nun alif dal. Jadi salahnya sanadun tu dia pergi kepada jamak. Ha. Jadi sekarang ni apabila kita pergi kepada assalamualaikum, jadi saya biasa baca pendek saja. Assalamualaikum ya sanad sayyidina Ali ibn Abi Talib. Seolah-olah macam dimelayukan. Ha. Dia tu pulang kepada tuan-tuan dalam perkara berkenaan. Jadi saya menyatakan apa yang saya belajar dulu begitu. Jadi begitu juga assalamualaikum ya sanad Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita terus kepada berikutnya. Okey, saya nampak raibi itu sama juga. Maka buskat berikutnya sampai kepada innalillah itu perbetulkan. Raibi itu raibullah. Ha, raibi raibullah. Kemudian dan inna itu betulkan. Inna itu inna lillah ilaihi raji'un itu inna inna itu alif nun alif. Inna lillah. Jadikan ada satu mak di situ alif bagi dua harakat. Ha, inna lillah ilaihi raji'un. Yang lain itu sama sampailah kepada ya, ayat yang berikutnya yang agak kontroversi sikit di sini, masih lagi ramai yang baca agak tidak serata, di mana ayatnya wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Saya dapati di situ dalam rujukan saya pada surah Hud ayat 22, ayat itu berbunyi wa yazidkum quwwatan ila, bukan illa. Illa saja, illa itu alif lam ya, illa. Ila bukan alif lam alif itu tanwin. Jadi baca illa tidak sama dengan ila. Jadi ila saja. Jadi di situ saya rujuk kepada wala tu wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Jadi wala tatawallaw mujrimin tu dibaris di salah satu. Sebab baris di situ asalnya diletak wala tatawallaw tu. Dia wala tatawallaw. Ada tanwin di atas lam. Tak. Yang pertama tak. Di atas tak. Kedua pun baris di atas juga. Jadi wala tatawallaw mujrimin. Wala tatawallaw mujrimin. Wa yazidikum kuwatan ila kuwatikum. Wala tatawallaw mujrimin. Ha, dia kerja. Lepas tu waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, macam biasa. Kemudian pergi kepada bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu qulu bisilmi kafa. Saya ini saya cerita Al-Baqarah ayat 208 yang ya ayyuhallazina amanu qulu bisilmi kafa, tetapi saya menyatakan juga di sini guru membaca dengan ba. Ha, itu bacaan mungkin dikatakan 2-3 bacaan bab dengan pis tu. Guru biasanya baca dengan bab kalimah dalam Quran tu pi, yang tu boleh kedua-dua guru lebih tahu daripada apa yang disampaikan. Jadi kita nak ikut guru cantik, sebab guru pun menyatakan di situ bismillah boleh di situ dua-dua. Yang lain tu ya yang lazim nak aman takutlah hakikati. Okey, lepas tu pergi pada alhamdulillah. Berikutnya terus sampai ke lah yang berikutnya, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina. Disebabkan ini ayat dalam bentuk doa, maka di sini pun kita kena betulkan bacaan kita biar nampak kita ni agak fasih dalam bacaan Al-Quran. Ayatnya biasa, doa macam biasa juga. Jadi biasakan kita baca dan minta supaya kawan-kawan kita tegur. Cantik di situ. Contohnya, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kalau kita suara kita panjang, kita sambung tak apa. Tapi kalau suara kita napas kita pendek-pendek, kita baca separuh-separuh. Macam kita letak body di situ. Contohnya body tu, macam saya baca kasih letak body. Body ni, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Hingga akhir ayat. Jadi itulah apa yang saya nampak, yang saya boleh nyatakan di sini supaya jadi kita katakan pedoman bersama, saya mengajar diri saya dan saya juga menyampaikan supaya yang boleh ikut lebih cantik. Kalau tidak jelas, nyatakan, buat panggilan biasa pun tak apa, di situ bagaimanakah sebutannya, sama-sama kita, saya terbuka, saya berangkat diri-diri masa, saya free, mintanyalah apa yang saya boleh bantu, kita sama-sama memberikan apa, membagi apa yang ada, kita tambah, apa yang kurang, kita bertanya. Begitulah, saudara-saudaraku, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf adanya.